Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghitung nikmat yang telah Allah berikan adalah sebuah pekerjaan yang begitu sulit. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka ia tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 18. Mayoritas manusia banyak yang tertipu jika Allah berikan nikmat. Padahal, nikmat yang diberikan akan dipertanggungjawabkan nantinya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang tertipu di dalamnya kebanyakan manusia, kesehatan dan kesempatan atau waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu untuk mengamalkan amal-amal sholat. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan kita miliki. Ada saatnya kita sibuk sehingga kita tidak dapat mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita memanfaatkan kesehatan dan waktu luang yang kita miliki untuk beramal sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat tersebut telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita dengan ajal kita. Sehingga bila kita lengah sedikit saja, maka kesempatan untuk beramal di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, hari ini, di dunia ini, yang ada hanyalah amal dan tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat, yang ada hanyalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Dari situlah kita tidak perlu lagi untuk menunggu-nunggu mengerjakan amal kebaikan. Agar kita tidak termasuk oleh orang-orang yang dikisahkan oleh Allah yang berangan-angan dan yang berandai-andai mengatakan, duhai kiranya dahulu aku mempersiapkan kehidupan ini, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga kita senantiasa selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan mengerjakan amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.